Penyidik Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Jawa Timur menetapkan dua orang mucikari sebagai tersangka terkait prostitusi online yang melibatkan artis tanah air. Dua orang artis dan satu orang lainnya dipulangkan usai selesai menjalani pemeriksaan. Kedua orang tersebut berinisial ES dan TN. Salah satu tersangka ditangkap di Jakarta dan dibawa ke Surabaya pada Sabtu malam. Keduanya berperan sebagai mucikari yang mencari pelanggan untuk artis tersebut. Modus yang dilakukan kedua tersangka ialah memanfaatkan media sosial Instagram untuk melakukan promosi dan kemudian transaksi dengan cara transfer dengan memberikan uang muka sebesar 30% dari harga yang telah disepakati. Benar pada hari Sabtu pukul 13 kemarin tanggal 5 Januari 2019 kami telah melakukan penindakan terhadap tindak pidana untuk prostitusi online di mana untuk beberapa orang telah kita amankan dan kita pada sore hari ini telah menetapkan dua tersangka di antaranya para mucikari yang salah satunya kita amankan kita tangkap di wilayah Jakarta. Dan untuk penerapan pasal yang kita persangkakan, baik Undang-Undang ITE pasal 27 dan 45, kemudian 296 dan 506 terkait dengan penyedia jasa prostitusi baik secara elektronik maupun konvensional.